Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini Kang Cepi mau membuat tutorial tol gulung ya. Cara menggulungnya dengan cara yang baru. Nah, ini disiapkan bihunnya. Bihun jagung yang kilo. Di sini saya sudah menyiapkan juga tusukan sate, penyedap rasa, garam. Sini hanya menggunakan 3 telur saja. Baik, kita langsung saja. Ini kita rendam dengan air dingin. Kita rendam dengan air dingin. Usahakan dengan air dingin, jangan menggunakan air yang panas untuk membuat bihun gulung itu, biar tidak gagal ya teman-teman. Baik, di sini sudah direndam sekitar 15 menit. Usahakan untuk dipotong-potong dulu dengan menggunakan tangan seperti ini nih. Dipotong-potong dulu ya teman-teman. Baik, di sini saya menggunakan sambal pedas ya, yang biasa digunakan tukang bakso ataupun mie ayam. Ini sangat cocok sekali untuk telur bihun gulung, rasanya jadi mantap. Langsung saja kita pecahkan dulu telur-telurnya di sini. Baik, kita kocok-kocok hingga encer ataupun hancur. Kocok yang segini lama. Kita tambahkan di sini penyedapnya. Dan kita pakaikan air dengan 3 centong sini. 1 2 3 centong saja ya ditambahkan air. Berarti 3 telur, 3 centong air mateng. Kita kocok lagi, kocok terus. Kita langsung saja kita masukkan ke dalam botol. Nanti dalam botol jangan lupa kita kocok kembali. Kocok lagi. Kocok lagi sehingga sedikit membusa sudah selesai. Nah, oke, kita di sini bihunnya harus benar-benar kering ya. Kalau bisa dikipasin dulu, dikipasin dulu nih. Oke, kita tunggu sudah kering. Benar-benar kering, jangan sampai basah. Oke, di sini saya sudah menuangkan sausnya ini nih. Dan jangan lupa kasih air sedikit ya, air matang biar agak encer, jangan terlalu kental. Sudah siap untuk menggoreng ya. Nah, kita sedikit dimiringkan seperti tukang dagang dan usahakan minyaknya jangan terlalu panas banget, apinya jangan terlalu besar. Kita coba dulu. Nah, ini dia yang resep terbaru dari saya. Jadi bihunnya dulu, kemudian kita telurnya. Tuh, bihun gulung seperti telur gulung ya. Kita goyang-goyang cara menggorengnya. Langsung saja kasih telur.
Isi telur semua nih. Oke, telur. Yang membuat beda dari telur burung dasar saya seperti ini. Ini sangat senang sekali anak-anak untuk membelinya karena ini ditergulung dengan telur. Lihat ini. Kita lihat. Biasanya kan seperti ini. Langsung bisa lari. Biasanya seperti itu ya orang-orang. Telurnya tidak terlalu banyak kelihatan. Apalagi telurnya tambahin banyak. Ini sangat terlihat indah banget. Kali ini kita buat, nah seperti ini ya, taruh saja pelan-pelan. Langsung kita gulung. Kita tuangkan telur deh. Mantap kan? Nah, menggulungnya ambil aja dari tengah, bukan dari pinggir, tengah aja ambil apa apa. Tuh langsung semua kita ambil, kita gulung. Buahnya terlalu kecil bulunya, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita telurin. Tuh mantap banget kan? Dari tengah aja ini gulungnya, nggak usah dari pinggir, dari sini aja nih. Langsung masukkan, langsung gulung deh. Nah, wah. Ini benar-benar bihun gulung. Bihunnya digulung dengan telur. Bagus, bihunnya langsung telur. Nah, ini telurnya seperti kita gulung. Gulungnya goyang-goyang dulu ya. Nah, goyang-goyang biar dia masuk dalam bulu semua. Nah, seperti ini kan hasilnya. Oh, ini lebih tebal telurnya karena di belakangan ini sedikit transparan. Ini kita ambil dari atas, dari tengah sajalah, langsung masuk, goyang-goyang sedikit. Wow, gulung. Sempurna. Oke, biasa kita cicipi ya teman-teman. Kita coba dengan saus sambal yang tadi sudah saya siapkan. Oke, kita langsung saja ke studio makan. Oke, ini sudah siap yang matang. Aduh, ya mantap nih. Wah, maaf nih kalau memang di sini sedikit berisik ya. Apa-apalah, ini sudah matang. Ini sausnya tadi pakai mangkok tuh terlalu bercahaya, bertampilan. Sekarang kita coba saja. Nah, seperti itulah caranya. Caranya bihun dulu digulung, jadi digoreng, lalu digulung, kemudian telur. Sekarang langsung saja kita icip-icip. Aduh, susah banget fokusnya. Langsung saja kita makan lah. Mantap. Enak pisan. Gelap ya.
ini jadi inget SD ya, kapan ini SD sekolahan masuk, ya Allah. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Panas. Kayaknya enak kan makan nasi nih. Saya mau di sini mau makan nasi ya. Tapi kalau saya liatin makan gini sampai ke nasi ini kelamaan. Jadi cukup sekian saja videonya. Dan tutorial membuat bihun gulung resep terbaru di tahun ini. Dan mudah-mudahan kan sekolah sebentar lagi mau masuk, jadi bisa dicoba untuk bunda-bunda atau akang-akang di rumah, bisa jualan saat ini juga atau nanti setelah pandemi kelar berakhir bisa berjualan lagi di sekolahan. Mudah-mudahan ya, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah dan bisa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.